bakso enak banget. Enak, enak banget, banget jempol. Can. Can. Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert. Kali ini saya akan berbagi resep masak baby kailan cah ayam. Nah, di sini bahan dan bumbunya kita lihat dulu yuk. Tentu saja ini sayur kailan ya. Kailan kalau di Indo namanya ya, tapi kalau di Taiwan namanya jelan cai. Jadi di sini namanya tumis jelan cai. Cuma dikasih ayam sedikit. Nah, ini sayurnya sudah saya potong sebagian ya. Terus batangnya juga saya sendiriin. Di sana juga saya sudah didihkan air buat merebusnya. Oke, bumbunya di sini. Di sini bahannya ada sedikit ayam, daging ayam. Dan di sini ada jamur hyoko atau jamur kancing atau siangku. Nah, itu dicuci lalu direndam ya. Lalu di sini bumbunya satu siung bawang putih, dan saya pakai untuk pewarna saya kasih sedikit cabai merah. Dan di sini ada penyedap rasa dan garam. Sedikit saus siram. Sedikit kecap asin dan 2 sendok makan hei mayo atau mayo minyak wijen hitam. Juga di sini ada sedikit tepung kanji untuk kojen. Oke, bagaimana kita memasaknya? Kita singkirkan bumbunya, lalu kita potong sayurnya dulu. Yuk, ikuti terus video saya. Nah, ini untuk sayurnya sendiri. Kita potong pilihan daunnya. Ini boleh pakai pisau seperti ini atau dipetik dengan tangan seperti ini ya. Kalau dipetik seperti ini jadinya tidak serapi dipotong, tapi lebih enak rasanya. Nah, ini kulitnya dibuang dulu. Ini bagian daun tangkai yang tua. Itu dibuang. Lalu kita belah menjadi dua. Nah, seperti ini ya. Lalu saya cuci dulu. Ini belum saya cuci. Oke, saya cuci sayurnya dulu. Nah, ini saya pisahin ya bagian batang dan daunnya. Oke, saya mau rebus dulu. Nah, di sini air sudah mendidih. Kita tambahkan sedikit garam. Lalu kita tambahkan, dari sini ambil minyak wijen hitam tadi ya, mayo ya, kita tambahkan. Lalu kita rebus bagian batangnya dulu. Oke, saya tutup ya biar cepat empuk. Lalu kita potong bahan yang lain. Nah, hiyoko dipotong tipis-tipis, agak miring begini ya. Nah, ini saya menggunakan cukup 2 saja ya. Lalu ayam juga dipotong memanjang. Ini saya pakai sedikit saja ayamnya. Lalu cabai dicincang kasar. Di
dipotong kasar seperti ini buat pewarna ya. Lalu bawang putih dicincang atau dipotong melebar seperti ini juga boleh biar lebih cantik. Nah ini jangan lupa ya, kanjinya dikasih air untuk kojennya. Seperti ini. Oke, mulai memasak. Oke, kita angkat sayurnya. Matikan api. Kita angkat sayurnya. Oke, kita panaskan wajan. Untuk menumis bumbu, tambahkan sedikit minyak. Kita tumis bawang putih dan cabai. Tutup api sedang ya, biar tidak gosong. Masukkan hiyoko. Masukkan jamurnya ya. Tumis lagi hingga harum. Masukkan ayam. Masukkan sedikit air. Tambahkan bumbu. Garam kasih sedikit dulu ya, karena di sana ada saus tiram dan kecap asin biar nggak terlalu asin. Masukkan penyedap rasa dan sedikit garam. Masukkan juga saus tiramnya, juga kecap asin. Kita tes rasa dulu. Kita icipin dulu. Ini untuk rasa sudah pas, asin dan gurihnya. Kita masukkan larutan tepung kanji. Sedikit saja untuk mengentalkan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita terakhir masukkan minyak wijen hitam. Matikan api. Nah sekarang sayurnya kita tata di piring dengan batangnya di pinggir ya. Oke, saya tata dulu ya. Nah setelah kita tata di piring, kita tuang sausnya samping. Nah seperti ini jadinya, menggugah selera banget. Oke, selamat mencoba ya. Sayurnya cantik banget dan sedap baunya. Oke, saya icipin dulu ya. Ini baby Kayla. Oke, saya icipin ya. Ini ada ayam dan sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas banget. Sayurnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Manis sayurnya masih ada karena sayurnya benar-benar masih segar. Dan paduan bumbu sangat pas. Oke, monggo dicoba resepnya dari saya. Nah, jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, monggo silakan di like, di subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.